Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu kita sekali lagi dalam Armada Channel. Jadi hari ini saya ingin review berkenaan tentang iMac 21.5 inci. Apple ni ada mengeluarkan iMac, tiga jenis iMac yang dikeluarkan, iaitu 21.5 inci, yang keduanya 24 inci sederhana, dan yang paling besar 27 inci. Terkini, pihak Apple telah mengeluarkan iMac 24 inci versi yang berkala. Kalau tak silap saya, ia membawa 7 jenis kala yang korang kalau berminat untuk membeli iMac. Bagi yang 21.5 inci, dia masih lagi kekalkan color yang standard. Ya, color yang standard itu seperti yang korang tahu, seperti yang korang lihat, warna pilihannya adalah warna silver. Jadi saya beli iMac ni ketika MCO yang lalu. Jadi mengambil masa 7 hari untuk sampai ke rumah saya dengan selamatnya. Sebelum ni saya pernah membeli iPad A4 juga dihantar melalui kurier. Penghantaran yang kita beli akan dihantar ke Malaysia dengan menggunakan khidmat-khidmat kurier yang international secara percuma jikalau kita membeli dengan beliau. Kalau korang beli dengan branch ataupun outlet-outlet di Malaysia, penghantaran dibuat melalui kurier-kurier tempatan lah dan sebagainya. Jadi berbalik pada cerita review iMac ni, apa yang korang lihat, skrin 21.5 inci ni panjang dia lebih kurang 52.8 cm, stand dia 17.5 cm, dan di bahagian tepinya ni ataupun bahagian tepi lebih kurang 42.8, kalau tak silap saya lah, kat sini bahagian tepi ni. Dan paparan yang korang boleh lihat, paparan di hadapan skrin ini terdapat satu logo, logo rasmi beliau lah. Dan di bahagian belakang terdapat juga satu lagi logo Apple. iMac ni dia menerima frekuensi 50 Hz hingga ke 60 Hz. iMac yang saya beli ni didatangi dengan 8 GB RAM, 2133 Hz DDR4 memory dengan kapasiti storage 256 GB. Yang menariknya, saya punya prosesor ni yang terdapat di dalam iMac, juga saya punya prosesor menggunakan Iris, Intel Iris Plus 640 Hz. Dan di dalam sebuah kotak iMac tersebut
juga didatangi dengan mouse, magic mouse dan magic keypad yang korang nampak sekarang ni lah. Magic keypad dia kalau korang tengok sangat-sangat sedap dipakai. Dan juga di belakang ni terdapat logo Apple itu sendiri. Begitu juga dengan Magic Mouse, di bahagian belakang juga terdapat logo Apple. Nampak begitu premium dia punya material dia. Sangat-sangat kalau kita pegang, kalau kita rasa shock lah kita pegang. Kalau mouse lain tu kalau saya pegang biasa je sikit, dia tak, permukaannya tak licin seperti ni. Yang ni dia licin. Dia kalau kau tengok material dia, kalau tak silap saya lah, dia bukan gelas tapi dia menggunakan akrilik. Dan di bahagian permukaan skrin ni sebelah atas, saya rasa korang tak nampak tapi saya boleh terangkan, terdapat satu kamera webcam atau kalau Apple dipanggil FaceTime, dan satu lagi dia punya sensor dia gelap sikit. Kalau kau tengok depan macam ni tak perasan, tapi kalau kau perhati betul-betul ada satu sensor terdapat di dalam iMac ni. Saya lupa nak bagi tahu yang dia punya kabel power adapter dia tu, dia tak macam iMac 24 inci versi yang terkini yang banyak color tu. Kalau kau minat yang color, banyak color tu. Kalau banyak-banyak color, yang paling top, yang paling popular, orang akan pilih gold lah. Dia tak macam iMac 24 inci tu lah. Dia punya power adapter dia tu, bila dia connect dengan screen, ada satu tarikan magnetik. Kalau kau nak tarik, susah untuk dia tercabut. Tapi yang ni dia seperti ada, bukan seperti, tapi terdapat 3 pin di dalam iMac ni, dan soket power adapter tadi tu boleh masuk kat situ. Sama juga dengan iMac 24 inci. Bezanya dia dengan 21 inci ni tak ada magnet. Itu saja yang boleh saya terangkan kepada korang. Bagi korang yang suka dengan iMac 24 inci, korang boleh memilih color ataupun pilihan color yang terdapat di Apple. 7 jenis color yang korang boleh pilih sebagai pilihan kesukaan korang. Akan tetapi iMac yang 24 inci tu yang terkini, malangnya dia punya vision tak ada logo di bahagian hadapan lah. Dia plain saja kat sini, cuma ada satu logo di bahagian belakang saja. Okey, manakala saya punya iMac, apa yang korang lihat ni, di bahagian belakangnya terdapat 4 slot USB, 2 slot USB-C Thunderbolt, 1 headphone dan 1 wireless cable
Satu lagi SDXC memory slot. Thunderbolt ni juga boleh support kalau korang nak guna HDMI ataupun VGA ataupun DVI, boleh. Ya, pastikan dia ada kabel dia menggunakan USB Thunderbolt lah. Bertindak sebagai adapter. Jadi saya punya iMac 21.5 inci. Apa yang boleh kita saya beritahu, di bawah ni terdapat speaker dia dan dia menggunakan Dolby Digital, yang mana kalau korang tahu, kalau korang pergi panggung wayang ataupun filem-filem Hollywood, banyak menggunakan sound-sound ataupun surround yang menggunakan Dolby Digital. Kalau korang nak dengar dia punya sound, jom saya bawa korang untuk dengarkan macam mana dia punya bunyi. Baik, sekarang korang dengar saya kat. Saya cuba mula pada music. Korang dengar muzik eh? Tadi film, ni muzik. Thank you.
Okay, berbalik pada cerita iMac ni tadi. Apa pun saya cukup berpuas hatilah dengan apa yang saya terima dari pihak Apple. Sangat-sangat berpuas hati berbaloi dengan harganya, spek yang saya beli 8GB RAM dengan kapasiti 256 storage dengan harga RM4,789 kalau tak silap saya lah. Saya pun dah lupa harga tersebut, tapi dalam lingkungan macam tu lah. Seandainya kalau korang mempunyai selera untuk menaik tarafkan iMac korang semasa pembelian tu, kalau korang ada duit lebih, korang boleh upgrade kepada 16GB RAM. Begitu juga dengan kapasiti storage, boleh pergi ke 1TB. Tapi tambahan nilainya lebih kurang sekitar RM800. Begitulah hendaknya. Jika korang mampu, bolehlah membeli. Sebelum saya menutup tirai video ini, lupa saya nak menerangkan pada korang di bahagian belakang ni, kalau korang beli, tercari-cari mana dia punya power switch on off di belakang sini. Kalau di hadapan sini, sebelah kiri, sebelah kanan, korang boleh tengok dia punya slot lah yang saya sebutkan tadi lah. Saya malah nak ulang balik, korang boleh review balik. Okey, dengan itu saya tutupkan tirai video ini dengan saya sudahi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi. Jangan lupa kalau korang suka dengan video ini, tolong tekan butang notification supaya korang boleh menerima video-video terbaru dari saya, dan juga like, komen dan share. Kita jumpa lagi di episod akan datang. Bye-bye.